saya Cindy Tan. Saya adalah exhibit dan museum designer sekaligus exhibition manager di Museum Macan. Museum Macan atau Museum of Modern and Contemporary Art di Nusantara adalah museum yang dibangun dan dibuka untuk umum dengan tujuan untuk mengundang setiap orang tanpa terkecuali dari berbagai usia, latar belakang, profesi, selera, dan mungkin gaya untuk sama-sama mengunjungi museum, belajar dari museum, dan menjelajahi seni modern dan kontemporer. Karakter dan tingkah laku dari banyak orang, termasuk cara setiap orang berkomunikasi dan belajar di dalam suatu ruangan. Peran saya di dalam proyek ini, yang pertama sebagai exhibition designer, yang kedua peranan saya adalah sebagai exhibition manager. Tugas kami adalah untuk menerjemahkan narasi tersebut ke dalam ruang. Dimulai dari membuat area-area sesuai dengan kebutuhan karya di dalam ruangan pameran, kemudian mengembangkan detail design element di setiap area tersebut. Tahap berikutnya untuk mengembangkan detail design element untuk setiap area yang telah kami tentukan. Salah satunya adalah untuk menentukan warna yang tepat untuk setiap dinding, partisi, dan kriteria karya. Hal ini menjadi sangat penting, setiap warna mencerminkan pesan, narasi, serta rasa yang berbeda. Dalam pameran Wildlife Rejikenan ini, ada beberapa karya yang harus direfleksikan dengan pemilihan warna yang tepat. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami menggunakan Nippon Paint, karena Nippon Paint memiliki kurang lebih 10.000 pilihan warna yang membantu kami untuk memilih warna yang akurat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahapan selanjutnya adalah untuk mengundang berbagai tenaga ahli untuk membangun pameran. Alasan lain kenapa kami memilih Nippon Paint adalah karena Nippon Paint itu tidak berbau dan cepat kering, sehingga proses produksi dan konstruksi di lapangan lebih maksimal. Tahapan terakhir adalah untuk melakukan quality check atau proofing final untuk memastikan bahwa setiap elemen yang kami bangun di lapangan itu sesuai dengan apa yang kami rancangkan. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa warna yang kami aplikasikan di lapangan sesuai dengan color code yang sudah kami pilih. Setelah semuanya sesuai dengan rancangan, maka tahap akhir adalah proses pemasangan karya. Dimulai dari mengeluarkan karya-karya tersebut dari peti yang datang. Pameran Wildlife Rejikenan Run adalah pameran tunggal seniman Melati Sudadarmo di Museum Macan. Melalui pameran ini, Museum Macan ingin mengajak pengunjung untuk mengenal beliau lebih dalam, mengenal karya-karyanya, serta mengenal perjalanannya sebagai seorang seniman. Oleh sebab itu, desain pameran dibuat dramatik, emosional, tapi di saat yang bersamaan juga personal dan intimate. Tujuannya adalah kami berharap bahwa pameran tersebut bisa memberikan panggung yang layak untuk